Usai pertemuan antara Kylian Mbappe dan Cristiano Ronaldo di ajang UEFA Nations League, kini muncul laporan mengejutkan bahwa keduanya mungkin akan bertukar klub di musim panas berikutnya. Juventus bisa merelakan kepergian Cristiano Ronaldo ke Paris Saint-Germain demi mendatangkan bintang muda Prancis pemenang Piala Dunia, Kylian Mbappe, ke Turin musim panas mendatang. Sebelumnya, Kylian Mbappe telah memposting di akun media sosialnya dengan tulisan "Idola" yang memperlihatkan pertemuan dirinya dengan pahlawan masa kecilnya, Cristiano Ronaldo, selama pertemuan mereka di penyisihan grup UEFA Nations League. Itu merupakan kedua kalinya mereka bertemu sebagai rival, usai sebelumnya kedua bintang tersebut bertemu di Champions League ketika pemenang 5 Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, masih membela klub lamanya, Real Madrid. Kini, laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa Juventus ingin memanfaatkan situasi kontrak Kylian Mbappe yang sudah mengatakan kepada PSG bahwa ia ingin pergi di akhir musim ini, saat kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi, laporan lanjutan juga mengklaim bahwa raksasa Turin tak mungkin bisa memiliki Kylian Mbappe dan Ronaldo sekaligus di dalam skuad mereka karena beban gaji keduanya, dan itu bisa membuat Bianconeri siap memasukkan Cristiano Ronaldo dalam kesepakatan pertukaran pemain dalam mega transfer yang akan menghebohkan dunia sepak bola. Saat ini, pemenang Golden Boy 2017 itu disebut sebagai pemain dengan harga pasar termahal dunia, mencapai 231 juta pound sterling atau sekitar 4,4 triliun rupiah, yang hampir setara dengan total belanja musim panas Chelsea tahun ini, menurut Sun Sport. Laporan di masa lalu dari Sun Sport juga sempat mengklaim bahwa PSG pernah tertarik untuk membawa Cristiano Ronaldo ke Parc des Princes demi mendorong upaya mereka untuk mewujudkan impian mengangkat trofi Liga Champions yang telah lama mereka nantikan. Hanya saja, di usia yang sudah memasuki 35 tahun, diragukan bahwa skuad asuhan Thomas Tuchel akan bersedia menukar bintang 21 tahun mereka untuk Cristiano Ronaldo, yang juga sudah pernah mengumumkan niatnya bisa mengakhiri kontraknya di Juventus hingga 2022 mendatang. Kylian Mbappe memang diprediksi akan menjadi primadona pada bursa transfer musim panas 2021, usai dilaporkan telah menyatakan niatnya kepada PSG bahwa dia ingin pergi di akhir musim ini dan mencari tantangan baru di liga lain. Bagaimana menurut Anda?